The power of dreams. Anaya! Ngeliat anak perempuan yang tadi makan di sini nggak yang pakai baju kotak-kotak? Anaya! Nay! Aku kesulitan jagain Naya. Naya, angkat, Nay. Kamu di mana, Nay? Stop, Mang. Ada apa, Mbak? Di sini aja. Oh iya, Mbak. Iya, Mbak. Nih, Bang. Makasih, Mbak. Simpen aja kembaliannya, Bang. Ya, makasih, Mbak. Ya, nggak bohong. Sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan adalah bisa hidup bersama kamu, Bu. Dan menjaga bersama-sama Anaya. Tapi ternyata takdir menentukan lain, Bu. Kamu pergi lebih dulu. Dan aku sangat membutuhkan kehadiran kamu. Apalagi di saat-saat seperti ini. Aku butuh kehadiran kamu untuk menjaga Anaya. Aku gak sanggup. Ayah. Nay. Nay. Duduk, 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 duduk. Nay. Di tempat inilah ibu kamu dan ayah sering bertemu dulu. Inilah tempat favorit kami, Nay. Kami sering menghabiskan waktu di sini. Bercengkrama. Bercanda. Diskusi apapun. Oh, God.
absen bersama di sini, Nay. Dan pohon ini, ini masih ada. Ini saksi kebersamaan kami, Nay. Dulu, waktu kamu belum lahir, Bim sama ayah menuliskan nama kamu di sini, Anaya, dengan harapan kelak Anaya akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang hadir dalam kehidupannya. Ayah kehilangan ibu, Nak. Ibu nikah kesayangan kamu. Kok dia ada di sini ya? Ayah yang manggil dengan harapan dia bisa membantu ayah meminta maaf sama kamu. Anaya, bolehkah aku bertamu, Anaya? Indahnya pagi ini, Anaya, kamu jangan keterusan dong sedihnya. Capek kau sedih lama-lama itu, ntar yang lain gak kebagian sedih. Anaya, apa kamu gak lapar? Makan yuk. Kita makan bareng-bareng. Tuh, masa kamu terus-terusan sedih? Laper kan? Ibu sudah bikin opor ayam kesenangan kamu tuh. Makan yuk, bareng-bareng yuk. Maaf ya. Maaf. Enggak ya. Naya yang salah. Naya gak bisa percaya sama ayah. Semenjak kepergian ibu, ayah gak pernah bicara sedikit pun tentang ibu. Dan itu bikin ayah gak bisa percaya sama ayah. Naya kira ayah gak ngerasa kehilangan kayak Naya. Naya kira ayah udah gak peduli. Naya kira ayah udah lupa sama ibu. Tapi ternyata Naya salah. Justru ayah yang paling peduli sama ibu. Buktinya ayah ada di sini. Naya minta maaf ya. Kamu gak salah.
Ayah mengira dengan tidak menunjukkan kesedihan di hadapan kamu itu akan mengurangi kesedihan kamu. Tapi ternyata ayah salah. Ayah janji gak bakalan ninggalin kamu lagi. Naya mau nanya sesuatu sama ayah. Tapi ayah jawabnya jujur ya. Nanya apa? Sebelum ibu meninggal, ibu pernah ngasih tahu sesuatu sama Naya. Kalau Naya harus siap saat ayah ninggalin Naya. Ayah mau kemana? Ibu udah pergi ya. Ayah mau ninggalin Naya juga. Apa ayah mau nikah lagi? Enggak, Nay. Terus apa ya? Itu siapa? Itu siapa ya? Enggak penting. Naya harus tahu itu siapa ya? Bukan siapa-siapa, Nay. Mendingan kita beresin dulu. Siapa ya? Tante Lisa. Sebenarnya ada apa sih di antara kalian? Jangan-jangan ayah mau nikah sama Tante Lisa. Enggak, Nay. Jadi apa ya? Rumah ini begitu sepi sepeninggal ibu. Dan nantinya akan semakin sepi lagi, gak ada kehidupan kalau seandainya kamu pergi. Ya, sebenarnya ayah sama Tante Lisa ada apa sih? Sebelum ayah jawab, ayah ajak kamu ke tempat ini dulu. Fotoin ayah ya. Buat kenang-kenangan.